Kami mau di blower. Ya. Jamur kayaknya ya, tuh. Ya. Oke, udah. Selamat pagi teman-teman, assalamualaikum. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Pagi hari ini kita mau pindah-pindahin kucing lagi. Jadi teman-teman, kemarin ada yang bertanya, Kak, gimana kabar si Persia yang kemarin didapat di sekolah? Bukan didapat sih, dititipin sama kepala sekolah waktu itu. Ya, kalau nggak salah sekitar 2 minggu lebih, hampir 3 minggu. Jadi teman-teman, itu ada sekitar 6 orang yang datang ke sini nyari kucingnya, tapi bukan kucingnya mereka. Dan terakhir minggu kemarin ada datang 2 orang, bapak-bapak, dan dia ngasih tahu kalau itu kucingnya dia. Aku lihat fotonya juga di HP, ternyata itu benar kucingnya dia. Jadi ceritanya itu kucing yang pelihara anaknya dia. Tapi pas anaknya udah masuk pesantren, kucingnya udah dilepas bebas. Tapi kadang kata si bapak suka balik. Cuman sekitar 2 minggu dia tunggu-tunggu nggak pulang-pulang, ternyata udah di sini. Akhirnya kemarin udah aku balikin, udah diambil sama si bapak. Dan kita kayaknya juga bakalan berpisah sama keluarga hitam putih, kucing yang punya si pemilik rumah kebun. Karena sebentar lagi dia bakalan disteril terus dibalikin lagi. Pemiliknya udah minta dia untuk dibalikin lagi, tapi anak-anaknya tetap akan tinggal di sini. Pagi hari ini aku mau pindahin Tommy. Teman-teman pasti masih ingat Tommy, kucing yang jamuran. Nah, pagi hari ini aku mau mandiin dia karena memang bulunya masih sedikit, tapi badannya udah mulai gemuk. Nih, ada kucing yang lagi bunting tuh. Dia ini ternyata teman-teman lagi bunting, terus perutnya sering banget kena injak sama kucing-kucing lain. Kadang di kandang situ mereka kadang 4 ekor, kadang 3. Aku taruhnya sih kemarin 2, cuman dia sama temannya yang betina. Tapi mereka masih bisa masuk dari sela-sela samping. Nah, ini kemarin kandangnya udah aku perbaiki nih, jadi kucing-kucing udah gak bisa keluar. Kecuali kalau kita lagi bersih-bersih, mereka bisa keluar. Kalau udah selesai bersih-bersih, aku masukin lagi. Ini aku tambah-tambahin stainless yang warna putih gini, karena kemarin aku nyari yang warna hitam, nggak ada, jadi dapatnya warna itu. Nah, terus ini si kucing ini waktu kita ambil emang udah bunting seperti ini, teman-teman. Aku masukin dulu. Takutnya pas dia lahiran, anaknya nanti diinjak-injak atau di itu sama ini, diganggu sama kucing-kucing yang lain. Makanya aku mau pisahin aja, sama pisahin dia sendiri di kandang sendiri. Jadi nanti kandangnya Tommy kita pakai, tapi sebelumnya kita mau cuci kandangnya Tommy dulu biar steril. Habis itu baru mau kita pindahin si Persia yang bunting ini. Dia bunting lagi ngandung, terus bulunya sampai botak aja ya. Nggak ngerti, badannya juga masih ada luka-luka, kayaknya jamur. Ini juga betina. Ini masih ada air susunya. Sama, mereka betina udah tua, terus udah rontok begini bulunya. Nggak ngerti. Ya. Tuh. Ini masih menyusui, teman-teman. Masih ada air susunya. Oke, jadi kita mau lanjut
Ini aku basah, habis bersih-bersih. Kita mau lanjut bersihin cuci kandangnya Tommy. Terus kita mau mandiin Tommy, baru kita mau pisahin ini si kucing betina ini yang bunting. Selesai teman-teman mandi, sekarang mau kita keringkan. Oke, aku mau blower. Pika jangan di situ, Pika. Tommy mau di blower. Jamur ya. Makanya udah cantik lagi. Ini propolisnya bagus banget teman-teman. Kemarin aku pakai untuk kucing yang kakinya yang dari klinik itu yang patah. Cepat banget kering luka. Enggak perih. Makan Oci. Makan. Sekarang kita alas. Nanti yang di sini yang bunting. Yuk, pindah yuk. Coba lihat ini kulit-kulitnya, coba lihat. Ini jamur kayaknya ya, tuh. Minta izin sama yang punya, udah minta izin kalau misalnya udah selesai lahiran, kalau bisa kucingnya pada disteril aja, takutnya nanti tambah banyak. Terus yang punya bilang terima kasih, dia mau, dia senang malah kalau kucing ini disteril. Jadi kita tunggu teman-teman sampai lahiran, karena kasihan ini udah tua, kalau lahiran terus tambah kurus badannya. Oke, segitu aja video kita hari ini. Nih, aku mau lanjut kasih makan kucing yang lain. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Bye-bye.